merah putih adalah warisan agung. Di setiap helainya, kita mendengar gema dari masa lalu. Suara-suara mereka yang telah pergi masih berbisik dalam hati, mengingatkan kita pada tugas suci, menjaga apa yang telah mereka beri. Bendera yang kita junjung ini lebih dari sekedar kain. Ia adalah simbol dari jiwa yang telah bersatu untuk tujuan mulia, kemerdekaan. Ia adalah anugerah yang diperoleh melalui pengorbanan, dipelihara dengan cinta, dan diwariskan dengan harapan. Warisan ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang tanggung jawab yang kita emban hari ini. Tanggung jawab itu adalah menjaga semangat yang telah menyala sejak proklamasi diucapkan. Kita, generasi penerus, kini memegang tongkat estafet perjuangan. Namun, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang dan menjaga. Ia juga tentang bagaimana kita mengisi setiap detiknya dengan tindakan yang berarti. Mengisi kemerdekaan adalah tentang saling membantu di saat sulit, saling menolong dalam kebersamaan, dan saling menjaga dalam persatuan. Dalam setiap langkah, kita membawa semangat untuk terus berbuat baik, menjadi pengayom bagi yang membutuhkan, dan pelindung bagi yang lemah. Warisan ini tidak hanya tentang menjaga apa yang telah ada, ia juga tentang menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah. Kita tidak hanya menjaga, tetapi juga mengembangkan, membawa bangsa ini ke arah yang lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Kini, di tengah semangat yang berkobar, kita berdiri tegak, menatap ke depan dengan keyakinan bahwa masa depan bangsa berada di tangan yang tepat. Bersama-sama, kita akan terus mengibarkan bendera ini. Bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai janji-janji bahwa kemerdekaan ini akan terus kita jaga, kita rawat, dan kita perjuangkan. Demi Indonesia yang terus merdeka dan tanah air yang kita cintai.